Ya, Dita udah selesai ya cabai hijau dan daging sapi. Kalau mau tahu caranya masak, mari ikuti videonya Dita terus ya, jangan ketinggalan. Hari ini Dita mau numis daging sapi ya. Ini daging sapinya. Ini sudah saya bumbuin ya. Saya bumbuin garam sedikit dan gula sedikit, kecap asin sedikit ya. Terus saya mau tumis sama cabai hijau ya. Daging sapi tumis cabai hijau, bumbunya simpel aja, saya pakai bawang merah dan bawang putih secukupnya aja ya. Terus kecap manis dan kecap asin. Mari kita saksikan gimana caranya kita numis ya. Selesai tumis daging sapi dan cabai hijaunya Dita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.